Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Thank you guys. Halo teman-teman semuanya, nama saya Rizwanto Chandra dan hari ini kita akan mereview sebuah bracket TV dari North Bayou. Barangnya saya beli dari online shop Shopee dengan harga Rp269.000. Nanti link pembelian ada di deskripsi. Let's go, kita cek sekarang produknya. Oke guys, jadi paketnya udah saya buka dan beginilah yang dikirimkan. North Bayou dengan model seri P5. Ini bisa untuk televisi dengan ukuran 32 inch hingga 60 inch ya guys. Ya, di sini dikatakan bahwa dia mampu untuk menanggung beban televisi hingga 36,4 kilo dengan fesa yang diberikan 75x75 mm hingga 400x400 mm. Ini bagian sebelah kanan boxnya. Ini bagian atasnya, semuanya ada bertuliskan model P5 dengan spesifikasinya. Oke, ini yang kita dapatkan dalam paket pembeliannya. Ada satu buah bracket, lumayan berat guys. Saya pilih merek North Bayou karena mungkin saya cari googling gitu, ini merek yang lumayan oke. Dan saya dapatkan besi juga, mungkin untuk belakang TV-nya. Lalu ada paket bolt-out beserta kunci-kuncian. Nanti kita lihat lebih detailnya. Lalu isinya sisa manual guide gitu sih cara pemasangannya. Seperti ini manualnya. Lalu di sisi baliknya sama sih, cuman dalam berbagai bahasa selain Inggris. Oke, langsung kita lihat aja nih. Saya udah buka, lihat saya detailkan. Bautnya banyak juga ya, lumayan. Terus ada yang untuk ke temboknya, seperti visernya, kunci ring atau dan pas. Baut-bautan, nanti kita coba pasang. Pokoknya ini sih lengkap banget. Untuk 32 inch ke atas ya, sampai 60 inch ini kayaknya oke nih. Untuk harga yang ditawarkan dibandingkan dengan merek lain, ada yang di harga di bawah 1.000, kayaknya ini oke sih. Oke, kita sekarang ukur dulu dinding yang mau dipasangkan 4 titik sesuai dengan bracket. Lalu udah gitu kita bor temboknya, kita bolongkan. Dalam tembok yang dibor itu kita harus pasang viser yang tadi berwarna merah agar nanti baut-baut yang masuk ke dalam tembok lebih kuat menggigit. Nah, seperti ini proses pemasangan viser saya skip aja ya. Ini bautnya yang dimasukkan ke dalam tembok, nanti dikencangkan. Lumayan nih, bautnya panjang nih.
bisa 6 cm, 5 sampai 6 cm sih. Oh ya, untuk pemasangannya seperti di video ya, yang berbentuk persegi panjang itu yang ke tembok, lalu yang berbentuk persegi itu yang ke TV. Kalau saya lihat video sebelum saya beli ini, saya lihat video orang, ini bracket keren karena bisa dibengkokkan ke kanan ke kiri dengan solid dan kuat. Ini agak susah nih masangnya nih, harusnya kalau saya punya bor untuk memasangkan baut sih lebih mudah, tapi saya nggak punya, jadi manual. Oke, sekarang TV-nya akan langsung kita pasangkan. Kita perlu bantuan dua orang untuk memasangkan TV-nya ke bracket. Karena nggak lucu juga kan kalau TV-nya jatuh, harga TV lebih mahal dibandingkan harga bracketnya, bro. Bisa dilihat bagian belakangnya, saya bentuk untuk TV ini saya bentuk seperti huruf H. Ini untuk ada baut di tengah di bagian belakang, itu untuk menguatkan antara si bracket yang ada di TV dengan bracket yang ada di tembok. Semoga aja kuat dan gak kenapa-kenapa. Oke, TV-nya udah berhasil dipasangkan ke bracketnya. Sekarang tes fungsional, geser kanan, geser kiri. Ini agak ke atas atau ke bawah sedikit. Oke banget sih. Ini didorong, nempel tembok, lalu ditarik keluar. Sejauh ini sementara saya harus bilang puas sih untuk produk North Bio seri P5 di TV TCL yang 50 inch. Oke, sepertinya sekian aja unboxing dan instalasi bracket North Bio P5 di TV 50 inch. Silahkan di like, di komen, di subscribe video saya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.